Assalamualaikum. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat dan banyak rezekinya. Amin. Jumpa lagi bareng channel Arif Bangunan. Kali ini kita ada project pembuatan dan perakitan besi sluf untuk konstruksi rumah satu lantai. Di sini kita pakainya besi ukuran 10 mm dengan bagel ukuran 9x15. Untuk jarak antar bagelnya kita pakai ukuran 17 cm. Seperti ini. Untuk mempermudah kita dalam membagi jarak bagelnya, kita pakai bantuan alat seperti ini yang kita bikin dari potongan kayu bisa, potongan bambu bisa. Kita pakai jarak 17 cm. Jarak 15 cm pun enggak masalah, bagus juga, lebih baik. Nah, seperti ini. Kemudian untuk di ujung besinya kita bengkokkan seperti ini atau kita hak di ujung kanan dan ujung kirinya atau di ujung sebelahnya. Seperti ini. Yang ini slufnya panjang 5 meter. Untuk cara pengikatannya seperti biasa pakai kawat penderat. Untuk posisi bagelnya yang pas sambungan kita posisikan zigzag, satu di bawah yang satunya di atas, terus menerus seperti itu kita zigzag. Untuk tampilan dalamnya kurang lebih seperti ini. Seperti ini untuk hasil jadinya. Kita juga luruskan besi yang bengkok, kita palu biar rapih juga. Kalau yang ini panjang 12 meter tapi kita potong bagi dua jadinya panjang 6,30 meter. Kita bagi dua supaya satu mudah untuk dibawa dan mudah untuk dipasang. Kalau untuk yang satu ini kita hanya perlu hak sebelah saja. Yang satunya polos seperti ini untuk sambungannya. Kita biarkan polos seperti ini. Nah, ini untuk sambungannya. Panjang 12 meter. Nah, ini ada sebagian yang sudah selesai dirakit. Untuk konstruksi bangunannya lahan ukuran 7x14 meter.
untuk penempatan posisinya di lapangan, posisinya seperti ini. Kita berdirikan yang ukuran 9 cm untuk bagian datarnya dan yang tingginya 15 cm. Posisinya nanti seperti ini peletakannya. Ini panjangnya 6 meter 30, nanti pasti lapangan disambung sama tukang batunya. Oke, cukup mudah dalam perakitannya. Baik, ini setelah semua besi sluf selesai dibuat dan dirakit, macam-macam panjangnya, mulai dari yang terpanjang 14 meter, kemudian yang terpendek ada yang ukuran 2 meter 50. Kalau untuk konstruksi rumah satu lantai, kita isi besi tulangan 4 buah saja sudah cukup. Ini juga pakainya, pondasinya pakai tatakan batu kali. Seperti ini hasilnya. Ini yang paling panjang. Monggo, barangkali ada teman-teman yang mau bangun rumah, bisa pesan besi yang sudah jadi. Tinggal kontak nomor WA yang ada di kolom deskripsi video ataupun deskripsi channel. Matur suwun juga bagi teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah like juga channel Arif Bangunan. Yang belum subscribe, monggo di subscribe, di like, dan komen juga. Barangkali ada masukan atau pertanyaan atau yang lain-lain. Ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Lumayan rapi. Oh ya, untuk pengikatnya seperti ini ya. Kita kepang. Jadinya kuat. Pakainya kawat penerat. Jangan dilas. Oke. Mungkin itu dulu video dari Arif Bangunan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah, kita mohon maaf. Baik, sekian dulu video dari kita. Assalamualaikum, matur suwun.